Oke okay, guysku, welcome back with me di channel YouTubeku Russell Boy Isolur. Nah, sekarang aku itu mau ngevlog anu guys ya. Beli kambing di daerah Gunung Kawi. Jadi aku itu mau beli kambing buat kurban ya guys ya. Alhamdulillah tahun ini aku bisa berkorban, Masya Allah, tabarakallah. Ini aku lagi sarapan bersama Mas Gilang. Mas Gilang sini, Mas Gilang. Sini, sebelah sini Mas Gilang. Aku kangen di arah-arah, Rek. Oh, kangen. Kamu kangen sama anak-anak. Tambah lemu aku. Pipiku ya tambah lemu lah ya. Iya. Kakean mah ambengi. Oh, iya. Biasanya enggak tahu mah ambengi. Kamen ya kan ini Cak Gondrong. Cak Gondrong. Lalapan pengipol lah. Ini kita mau beli kambing di daerah mana Mas Gilang? Gunung Kawi. Gunung Kawi, guys. Betul. Ini pagi-pagi kita rela berangkat pagi untuk memantau kambingnya langsung di kandang ya guysku ya. Ini kita masih sarapan rawon di Rawon Legend, salah satu rawon legend di Malang yaitu Rawon Tesi. Langsung aja kita berangkat guys. Nah ini barusan sudah selesai makannya guys, langsung aja kita berangkat Mas Gilang. Gas. Bayar sih leh. Nanti gak dibayar kan? Iya. Nah, ini guys, kita sudah sampai daerah Selorok Gunung Kawi ya guys ya. Jadi jalannya itu berkelok-kelok teman-teman, menggok-menggok teman-teman. Cinta siapa? Cinta bocone uang. Loh teman-teman, ini kita tebu-tebuan nih teman-teman. Teman-teman. Ini sudah naik ke puncak gunung ini teman-teman. Loh teman-teman, naik ke puncak gunung, tinggi sekali, kiri kanan kulihat apa lakunya puncak ini guys. Nah ini sudah sampai Mas Gilang. Sudah sampai. Ini di daerah Bangkelan Gunung Kawi. Bangkelan Gunung Kawi. Nah ini untuk anu guys, untuk mas yang punya kambingnya, Mas Kipli ya ini namanya ya. Nah ini yang jual kambing dia. Regane murah-murah kok, Kak. Wes. Pokoknya soalnya aku ador-ador ini Mas. Iya, iki mah mau golekne wong anu. Golekne wong sosial. Pengepul lek kene iki ya. Ngene kula ya. Nah, jadi aku kenapa guys jauh-jauh ke sini itu karena yaitu harganya itu besar tapi agak miring Mas ya. Wedhus iku gede tapi regane rodok murah ngono rek intine rek. Nah, masuk yo. Ayo iki nandi Mas? Nang masih ae. Oh iya. Jangan jauh ke sik yo. Iya yo. Kamu namanya siapa, Le? Ahmad. Oh, Ahmad. Sama. Adik Ahmad. Mas yang nge-vlog ini namanya Ahmad juga. Assalamualaikum. Nggih. Iki Mas Diki apa Rama enggak melo yo? Boten. Mau nyantai nih. Nggih. Nah, ini kita sudah berada di kandang ya, guys ya. Kita berada di kandang Mas Gilang. Kandang wedus. Ini ngeplok enggak sadar gue, Mas. Heeh. Ini kandang wedus kira. Tapi di sini ini sudah laku ya, guys ya. Sudah sold out. Mi. Sudah sold out di sini. Ini gedhe kira. Iku kira 5000, Mas. 5000. Yo. Malah sing lek rego 6000 7000 luwih gedhe, Mas, yo. Luwih gedhe. Ono njaluk ono sak meter piro iki? Sak meter 3 ya, sak meter. Sak meter 3. Jadi Mas Adi ini peternak kambing. Ya Mas Adi yo. Iya. Mas Adi ini kambingnya ada berapa Mas Adi? 45. 45 ekor guys kambingnya Mas Adi guys. Iki lho rek, Dek. Nah iki sih. Lho. Mi. Kalau ini harga payu 7 ekor saya. Payu 7 ekor saya. Mas Gilang minat? Minat, Bos. Minat. Jadi sama Rene iku, Mas aku mbek Mas. Sak ngene Mas. Beli gitu sih. No, jadi wis enak ini. Enak yo. Enak kayak jujukan tahun-tahun ben Mas Mas. Saiki ku
Mas Bro iku arek kondisi. Berapa jaya lek yo. Kaitan belajar nek ngene Mas. BPKB sepeda anu ku cak koncane dreweng pokne. Dreweng pokne. Wis Mas, aku ora ndek dhuwit. Aku duwene iki. Sak sepeda iki dadek ngene. Aku tapi njogo wedhus, kira 40 piro. Saiki wong ini beda kandang lagi ya guys ya. Beda kandang lagi nih guys. Gede iki, Mas. Aku udah kenal luar. Guys. Luar sih lu gede nih cewek. Oh, besar banget guys. Di sini. Kurban kambing itu laki apa cewek mas? Kambing. Laki dong. Cewek laki. Sok lain. Kamu lain. Sok lain. Mas Arati le, wedok iku nganu, pengarani yo. Angeli ku le, betul le buting mas. Jadi harus sing di kandang iku tuh perlu tenan le, udah sih nggak matang dulu mas. Oh. Deh. Setengah lah. Asini sing isa ngono ku koncoku. Iya, kangen ya. Ini mau mengambil sepeda guys ini guys. Mau melihat ke kandang lain-lainnya. Oh guys, ambil masih dijak. Anu guys, lewat jalur sepeda downhill. Downhill. Wow. Wow, ini rencana nih Karang Taruna nggak beli. Penggolek penghasilan buat ini ramah. Oh, sumber emas. Sopo wani ngono Mas yo. Wow. Sumbernya guys. Guys lihat guys. Ini sumber asli. Masya Allah. Banyune brek. Biru ngono yo. Ki ora apa-apa kayak adus Mas. Yo gak oleh gini Mas. Ora oleh. Kayak air minum. Oh, air minum. Oh. Kayak air minum guys ternyata guys. Ini dibangun lagi Mas. Mantap yo. Wah, airnya bom bersih biru-biru. Tapi buat air minum itu ya, guys ya. Iya. Ini kayak Indonesia. Ini kayak keceh, Mas. Iya, kayak keceh lah. Oh, kayak kopi-kopian ya. Oh, kayak kopi. Warna arah tinggal kayak background, Mas. Heeh. Lek rame terus melebu TikTok kayak moro rame iki, guys. Daerah kene, guys. Tenan. Ora pati pinter ya. Hah? Halo. Dewe ya? Tapi kayak kafe yo. Pak Lim. Maju banget guys. Kayak dibuka lagi mas. Ternyata di daerah sini juga banyak yang tahu aneh. Oh iya, ke mak-mak dulu. Ini nyakok nih terus. Ayo foto. Oh. Cara arek iki ngelimput sekolah rupane yo. Kok ngelimput sekolah yo? Iya. Waduh, parah guys ngelimput sekolah, guys. Bolos. Ora. Mau ngelimput sekolah apa mulai sekolah? Mulai sekolah. Oh, mulai sekolah. Jangan ngelimput-ngelimput rek, sekolah rek. Ayo foto. Mas Gilang. Salam. Ini kita memasuki kandang ketiga ya, Mas Gilang ya. Kandang ketiga. Ini kandang ketiga guys. Wah ya iki. Oh, ini masih gede ya. Ini paling gede. Ini lawangin undi. Paling gede sak kandang. Guys, ini harus dikeluarkan. Biar tahu. Sampai menek-menek loh. Oh, segini ya guys ya. Ini 1 meter. Wah, kawat ini. Ini tinggi biru lagi, Mas? 1 meter biru lagi? 1 meter luruh, Mas. Lihat apa-apa di gue lagi. Keren lagi, Mas? Iya, biasa. Wah, karena tali yo. Mana tadi? Halo, my baby.
Wah. Betul. Kipas iki Mas yo, tutup. Utuh etawa. Etawa. Nah, guys, ini semoga jodoh ya, guys ya. Di sini ya, guys ya. Itu buru. Iki 7100. Sungguh tapi yo iso niku. Sik. Nah, ini guys. Mau dikeluarkan kambingnya. Kambing super besar ini guys. Yo! Besar banget guys. Tuh. Ya. Ini tinggi 1 meter guys. Masya Allah. Dia guys ya. Oh. Masya Allah. Ini tak fotoin Mas yo. Ambek wonge meh ukuran wedhus e. Ini tinggi 1 meter Mas ya? Iya, 1 meter pas. Masya Allah guys, besar guys. Mas Gilang? Salam. Ambek wonge gedean wedhus e guys. Iya. Iya. Halo. Ding tak ding. Wah, tinggi banget ini guys. Tapi aku kok jatuh cinta mbak iki leo langsung nanti yo. Kita lama bumbung bisek wapit gelok. Iya ya. Aku sukses yang di. Iya. Ini serentik merok gak mas? Oh nego ini akhir nih yo. Guys, ini kambingnya tinggi 1 meter ya guys ya. Besar banget tinggi dia. Tinggi. Ini masih ada yang lain mas? Ada. Nanti kita lihat sing cocok langsung pinang iso. Oke. Wis iki balene burung. Ya sik, lepok Mas. Cari sampe nono lah kan aku penasaran. Iya maksudnya di lepok ini kandang di sini Mas. Iya. Ini lokasi kandang ketiga ya guys ya. Jadi setiap kandang itu ada kambing besarnya. Kita memasuki kandang keempat ini ya guys ya. Kandang keempat. Saya ini wayahe Mas Gilang sing golek guys. Wayahe Mas Gilang sing golek. Ora iku wedo-wedo iki lho Mas. Wedok. Masih bersama Mas Adi Farm. Masya Allah, Mas Gilang bisa berkorban tahun ini. Masya Allah, semoga Mas Gilang dan saya besok kita semua bisa korban sapi. Amin. Wong rezekiku gak ono sing ngeruh rek yo. Sotoro apa itu tahun ngarep saldo ya wak dewi nambah so korban sapi tok no leh cek lego leh korbanlah sesuai kemampuan kalian ya guys ku ya ini iku ah yo payu itu mas. Sama nih Dino, mayok no piro? Mayok no piro Dino? Lek kali korban ini kira-kira? Iki mang telu wolu karo 6 iso mang ngono. Piro niku? Telu wolu ben 6 piro? Telu wolu, telu songo, petang polo, papat siji, papat loro, papat telu, papat papat. Ya iku mang. Hari ini 44. Menek ku iku mang. Samane wong yo 45. 45 46 ya. Wih, masuk lo guys. Lho. Podo. Podo lanange kok iso tumpak-tumpakan iku lho. Kok. Sing iki kok emang. Sing iki. Kanan apa kiri? Kanan iki. Sak sirmu wis sak feeling atimu, aku lek aku sak feeling atimu. Lek aku sih kiri. Kiri. Yo, iki. Sing ndase item. Jadi di setiap kandang ini ada pemacoknya ya, guys ya. Ini dia pemacoknya. Pejantan, guys. Tapi ini belum dijual. Jadi dijual. Oh. Nek ku tak jenengi sapa lang yo? Alhamdulillah, masya Allah.
Kilo tampari mas. Oh iku. Kilo tampari asli ini. Ki bodoh. Keluarkan guys, kambingnya mas hilang guys. Bikin berat yo. Sungguhnya tak kayak berat. Nah, ini untuk calon kambingnya Mas Gilang ya guys ya. Aku marah, gue sepetan nanti tak sepet. Setengah kok. Setengah. Ono video nih. Video kok ndak wong iki. Oh. Oh, kok kok kok. Lah wis ngadeg li, wis ngadeg li. Ngadeg li. Ngadek li, mas ngadek li. Oh, 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 oh. Nas. Kalau ini baby kambing, baby kambing. Baby kambing. Nah, ini. Kalau ini baby kambing ya, guys ya. Bayi-bayi-bayi-bayinya embi. Cempe. Kamu lucu banget. Ih, masya Allah, kemasan saset. Cempe. Oh, cempe. Dong. Kok ndak dimeneh. Sing mbah pecut iki ora sampean sih. Aku Mas. Lah iya dadi kuwi. Nah, ini kita habis meminang ya Mas Gilang ya. Betul. Alhamdulillah sudah deal guys. Semua alhamdulillah. Aku pertama kali tahun ini Mas. Alhamdulillah masyaallah. Seumur hidup tahun ini. Barakallah. Alhamdulillah. Masya Allah, ini masih daerah pegunungan. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Kiri kanan kulihat sebelah ada pohon cemani. Pohon cemara. Cemani lek PT. Ya udah guys ya. Nanti habis ini lagi ya. Oke guys. Ini kita sudah sampai Malang lagi ya guys ya. Tadi pas pulang hujan deres guys. Hujan deres. Ini mau nganter Mas Gilang pulang dulu ya guys ya. Oke guys, ini kita sudah sampai ya. Sampai. Menurunkan Mas Gilang. Cukup capek ya Mas Gilang ya. Ya dari pagi jam berapa? 9. Jam 9 sampai jam 3. Ya, tapi alhamdulillah kita sudah dapat hewan kurbannya ya, guys ya. Betul. Nanti kamu apa itu? Tak kasih alamat kamu sama tak kasih anu ya, orangnya. Siap. Biar dikirim besok ini datangnya. Besok ya langsung. Iya. Besok datangnya. Nanti videoin ya. Siap. Pas datang videoin. Oke. Nanti juga pas datang punya aku tak video guys. Ya udah guys ya. Sekian dulu, dadah. Terima kasih.